kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian sudah tidak usah lagi membeli pintu kamar mandi di kedai. Kalian sudah boleh buat sendiri. Tu simak video ini dari awal sampai akhir. Dan pesan saya, sebelum kalian membuka video ini, lebih baik kalian fikir-fikir dulu. Karena video ini akan menambah kalian ilmu, dan juga kalian akan mendapatkan cara mudah membuat pintu kamar mandi daripada aluminium, atau cara mudah membuat pintu kamar mandi aluminium. Dan jika kalian tidak sanggup menonton dari awal sampai habis, sebaiknya kalian jangan buka video ini. Karena video ini akan mengajarkan bagaimana cara mudah membuat pintu kamar mandi dari awal sampai akhir, khusus buat teman-teman yang perlu ataupun ingin mengetahuinya dari awal sampai akhir. Kalian wajib nonton. Jangan skip video ini, dan juga simak sampai habis supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. So, jika ada saran atau pertanyaan, silakan komen di bawah. Okey, ini adalah bentuk dia. Okey, ini bentuk dia SP. Okey, ini tulang tengah dan juga ini tulang tengah. Saya buat video dari awal sampai akhir. So, silakan simak video ini sampai akhir, cara mudah membuat pintu kamar mandi ataupun cara mudah membuat pintu kamar mandi aluminium. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama saya Dery Aluminium. So, hari ini kita akan buat cara mudah membuat pintu swing door LCP ya. So, cara membuat pintu swing door aluminium dengan mudah dan cepat untuk pemula, silakan nonton video ini sampai akhir. Nah, sekarang kita potong aluminium ini, ini aluminium 4 inci ya. Ini 4 cm. Ni sini 4 cm, sini 2 cm. So, kita potong dulu ikuti ukuran teman-teman yang perlu teman-teman membuat pintu atau pintu swing aluminium. So, langsung saja kita potong dulu untuk ukuran dia. Ok, kalian ukur dulu ukuran yang perlu. Ok, kalau sudah ngam di garis ni, ini mata pemotong dia sebelah sini, bukan sebelah sini ya. Sebab kita pakai ini, mata pemotong tetap tepi ni. Okay, ini tidak terlihat, tetap di tepi ni. Ok, sekarang ujung sana kita buat ukuran satu, nanti tidak perlu kita ukur lagi, tinggal potong-potong aja. Okey, kita buat sampel dulu. Kalau sudah ada sampel seperti ini, nanti tidak perlu kita ukur lagi. Ini sudah ngam dia, ukuran dia sama lah. Sebab kita ini, yang ni potong dua batang kiri dan kanan. Okey, langsung kita potong dia. Okay, sekarang kita potong atas dan bawah dua batang juga, atas dan bawah. So, kita buat sampel juga, sama juga seperti yang pertama kita potong. Dan ini kita potong bracket untuk tepi pintu. Berarti bracket ni kita perlu memotong dalam 8 piece untuk bracket ni, untuk mengikat pintu dia. Setelah kalian memotong, sekarang kita buat lubang untuk bahagian bracket lah. Kita buat lubang, dua lubang, dua-dua, semua dua lubang lah. Seperti ini dua lubang semua. Dan yang ini kita buat lubang untuk bahagian aluminium atas dan bawah. Berarti kita buat dua lubang juga, atas dua lubang dan juga bawah pun dua lubang. Sekarang kita garis untuk bahagian bawah, tengah dan juga tengah dan atas. Sama juga garis dia ke
keliling lah, supaya senang kita buat lubang untuk bahagian tulang tengah dia. Untuk ini kita buat pintu aluminium atau pintu aluminium untuk kamar mandi. Ini kita garis lah, seperti ini kita buat keliling untuk tulang tengah dia. Buat pintu kamar mandi aluminium ataupun cara membuat pintu suindu kaca, dia lain lagi cara dia. Cara dia sama tapi dia ada tambah untuk ada tambah lagi barang dia supaya lebih kuat dia. Kalau ikat bracket begini saja tidak kuat. Yang ini kita pasang untuk bahagian pintu SCP ya, pintu kamar mandi SCP. So, usahakan mengikat bracket ni rata lah. Jangan sampai ada longgar kiri kanan. So, bagi, usahakan rata, tidak siku dia juga sama, samping kiri kanan dia sama. Jangan sampai terlebih, nanti tidak cantik pintu dia. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, dan juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So, jika ada saran atau pertanyaan, teman-teman boleh komen di bawah. Sekarang kita sambung untuk bagian bawah dan juga atas yang kita buat lubang tadi dua. Sekarang kita ikat skru bagian bawah dia, dua skru juga, supaya kuat pintu kamar mandi ataupun pintu aluminium suindo. So ikat skru, kita buat lubang dulu dengan mata satu hun. Jaga jangan sampai patah mata satu hun ni, kerana dia cepat patah ni, kecil je. Kalau sudah, kalian ikat skru je supaya dia terlihat kemas dan juga tidak terlebih kiri kanan. So kita buat lubang dulu dengan mata satu hun. Dan juga untuk bahagian dalam dia, kita ikat skru juga. Yang bahagian dalam ni kita ikat skru satu saja, atas dan bawah. Atas satu, bawah satu. Jadi dia tidak turun pintu dia, kuat.
dan ini adalah bentuk sesiap untuk pintu aluminium atau rangka pintu aluminium. So kita akan potong SCP ataupun composite panel. So kita potong menggunakan pisau. Ini cara gampang juga untuk memotong, cara memotong SCP ataupun composite panel. So yang ini kita harus potong 3 keping karena kita ada untuk ruang dia 3. So kita akan potong 3 keping. So kita guna pisau cutter saja cara potong ni SCP. So yang ini kita buka kertas dia untuk keliling lah, luar dan juga dalam kita buka je kertas, buka sedikit lah supaya tidak tergaris ataupun tergores dan tidak calar lah. Buka sikit je dah, janji tidak kena pintu ataupun kusen pintu. Kalau sudah siap potong, sekarang kita masuk je. Ya ini sudah ngam, kita masuk je dalam pintu ni 3 keping lah. Yang tadi kita buat rangka dia 3 keping lah, kita masuk je. Sebab yang tulang tengah dia ada lubang kiri kanan dia, atas bawah.